Ya. Sejak kapan Bapak narik? Narik beca. Narik beca. Narik beca. Lo kok bercanda? Ya, masa saya narik gitu. Saya narik beca. Iya, sejak kapan, Pak? Tapi kalau setiap Agustus saya narik tambang. Oh, perlombaan. Iya. Iya. Tuh, saya sejak Nyonya Menir belum berdiri, itu saya sudah ngebeca. Gitu. Wah, loh. Ya. Kok ini enggak ada tas, Pak. Enggak ada senderan. Iya, untuk kursinya memang bulat gitu, enggak pakai senderan. Itu becaknya dimasukin tas ini, Pak, ya? Ada situ ya. Becak lipet. Becak saya lipet. Bikin becak lipet. Wah, hebat. Iya. Jadi kemana-mana bawa itu becak bawa, lipet. Bawa. Ini Priscilla ini kemarin di Solo katanya sempat foto dengan Pak Wibowo. Iya. Panjang rambutnya ini tuh kan. Yang warnanya pink yang iya. Kamu foto itu. Iya. Oh. Semenjak kamu dipoto saya jadi gak ngebecak lagi. Jadi ngapain, Pak De? Berhenti. Oh, karena kamu ngetop jadi apa jadinya? Dong? Kalau berhenti enggak. Jadi apa? Kok berhenti? Beca saya rusak. Kena petir. Iya. Tadinya pink. Sekarang warnanya jadi biru. Dongker. Oh itu dongker. Gitu. Pak Priscilla, ada yang ingin disampaikan dengan Pak Wibowo? Saya mau ngucapin terima kasih loh. Saya jadi terkenal loh gara-gara kamu itu foto di beca saya. Cantik banget katanya gitu. Banyak yang nyangka. Itu istrinya ya, gitu. Saya jadi malu. Iya. Pas ketahuan sama istri saya langsung cerai sama istri saya. Alhamdulillah. Meta-meta. Oh iya. Itu. Iya. Pak Supra, Priscilla mungkin ada yang disampaikan? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama loh. Gara-gara beca. Ya. Sama-sama. Iya. Ade bagi dong, Pak De. Tadi dikit. Lo. Saya aja belum. Tadi kan itu Priscilla, kalau Bapak enggak ada yang mau disampaikan ke Priscilla. Oh, ada. Saya yang mau saya sampaikan waktu itu kan naik beca ya, naik beca saya. Waktu itu kurang 2.000. Datang kemari itu sebetulnya mau nagih yang 2.000 itu. Gini Pak Wibowo, kalau nagih ke Priscilla nggak enak dong. Ini kan tamu-tamunya ini talk show. Iya, saya nagihnya kan 2.000, Pak. Saya ongkos habis 250.000. 250.000 jadi nggak? Iya, gitu loh. Maaf loh Pak ini, Pak. Nggak apa-apa. Paling kasih nih ya ceritanya. Iya. Mohon diterima. Oh iya. Awas nanti nggak nyampe lagi ya. Sampai. Semoga Bapak duitnya makasih loh Pak. Bisa mana? Pak jatuh. Oh, jatuh. Mestinya Bapak langsung pegang dong. Oh, tadi lepas. Iya, mohon diterima ya Pak. Iya. Makasih loh Pak. Sama-sama. Ini banyak kebanyakan loh. Mana Pak? Ini tuh nyampe numpuk begitu. Loh orang itu Pak. Lah, jatuh lah. Bapak sebetulnya ikhlas apa enggak sih, Pak?